tidak serupa dengan Zahiri. Sebab Zahiri berat, sebab itulah Zahiri ni paling tak ada orang ikut sebenarnya. Banyak kali. Tetapi ia adalah satu mazhab yang sah, yang terhormat semua orang timur, semua orang akui. Imam-imam besar khususnya pandai dengan penuh hormat terhadap mazhab Zahiri. Tetapi banyaklah pendapat dia tu pelik-pelik kalau nak kira, dan tidak praktikal banyak. Sebab misalnya contohnya dalam masalah ni, mereka mengatakan sembahyang jemaah tu syarat untuk sah sembahyang. Mana kalau tak sembahyang jemaah, tak sah. Tak sah. Maknanya, maksudnya sekarang ni kita duduk bincang ni, fardu lima waktu. Hot sembahyang jemaah. Yang syarat mengikut mazhab Zahiri. Kalau tak sembahyang dengan berjemaah, mana-mana sembahyang lah daripada lima waktu tu. Sembahyang lima waktu, sembahyang fardu lah kita kata, tak sah. Dia kena sembahyang dengan berjemaah. Ikut lah. Kalau mungkin kita kata, nak sembahyang berjemaah lah, mana kalau seorang tak ada orang sembahyang dah belakang. Dia ada penyelesaian dia. Dia ada penyelesaian dia. Cara dia. Iaitu kita kena elek lah. Ajak siapa-siapa waktu sudah semayah dah. Semayah pula. Kepada orang hak-hak dia tak semayah lagi tu jadi fardu. Hak semayah dah tu jadi sunat. Tapi kena jemaah juga. Maknanya kalau sign dengan pokok Zahiri ni berat kali. Kita sudah semayah dah. Dia tak semayah lagi. Dia tak boleh semayah seorang. Kalau dia semayang sahaja, tak sah. Maknanya kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Tolong kapan jadi makmum kepada dia. Tolong jadi makmum. Sahaja tak apa. Ha, sama. Sama. Wanita pun tak apa juga. Maknanya, asalkan berjemaah. Berjemaah. Tidak berjemaah tak boleh. Pelik juga tu kan. Dah berat lah, susah kan. Tapi itu mazhab yang terhormat. Imam dia yang terkenalnya ialah Imam Daud bin Ali, orang panggil Daud Zahiri. Daud Zahiri itu memang masyhur. Itulah antara tokoh dalam mazhab Zahiri. Kemudian zaman kemudian pula satu abad, dua abad selepas itu lahir pula Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni tokoh mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni kalau nak kira, dia dari segi pengamal dia, tak ada yang mendakwa Zahiri sepenuhnya. Tak ada. Dalam dunia ni, siapa kala ni tak ada. Dia pernah ada seketika saja. Seketika saja. Lepas tu ada pun tidak popular lah. Tidak popular. Dan kitab dia pun sehingga kan pengasas kepada mazhab Zahiri yang utama dan yang disebut-sebut Daud Zahiri, kitab dia pun tidak diketahui ada atau tak ada. Tidak diketahui. Kalau orang nak tahu mazhab Zahiri ni yang sampai kepada kita sikit sebanyak lah ni yang kita tahu tu, kerana adanya Ibnu Hazm, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dan dia popular mazhab Zahiri ni di Andalusia. Andalusia ni Spanyol lah. Learn Spanyol. Learn ni orang panggil Spanyol. Zaman itu, zaman Bani Umayyah dulu, memang pemerintah Islam kuat di sana. Dan ramai lahir tokoh-tokoh ulama dalam pelbagai bidang di sana. Termasuklah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni dia ada kitab besar. 9 jilid. Itu memang berdasarkan mazhab Zahiri. Jadi orang nak tahu mazhab Zahiri, kita tengok situ. Itu je yang adanya. Kitab utama lain itu tak lebih tak disebut sangat. Itu benda. Tapi lebih banyak orang buat kajian terhadap kitab Al-Muhalla. Nama kitab Ibn Hazm itu Al-Muhalla. Dan yang menjadi rujukan utama. Banyak perkara. Walaupun dahulu orang tak pakai hak dia. Tetapi zaman lah dia nampak lebih sesuai. Ada orang lebih duduk pakai. Nak tak nak. Memang orang duduk pakai hak dia. Misalnya dari segi muzik, dia kata muzik halal, harus, tak ada apa pun, tidak haram.
Tidak harap. Dia bahas satu-satu hadis yang mengatakan salah lah, ataupun berdosa dengan muzik. Dia bahas satu-satu dalam kitab Al-Muhalla itu, sangat menarik. Dan memang seorang yang hebat, Ibn Hazm ini. Walaupun dia hebat, tetapi dalam sejarahnya diketahui dia ni tak pernah baca kitab Sunan Tirmizi. Tak sapah ke dia. Padahal sahur kan Imam Tirmizi ni, sahur kitab dia tu Tirmizi, kita dah kata riwayat Tirmizi ni. Dia tak sapah. Walaupun tak sapah ke dia, dia tak ada. Dia ilmu hadis ni luar. Tidak kita kata terhenti atas Imam Tirmizi. Kalau tak ada Imam Tirmizi, tak jadi kurang lah. Tidak. Tapi banyak perkara lah. Hak dia sebut tu sebenarnya ada dalam Tirmizi. Dia tak, pasal tak sapah ke dia. Pasal tak sapah. Walaupun dia seorang yang hebat, dan memang hebat sungguh lah. Ibn Hazm ni, sehingga dari segi undang-undangnya, bangsa barat tu memang hormat kepada dia. Memang berasa terhutang budi sangat dengan dia. Sebab itu walaupun dia benci kepada orang Islam, dan umat Islam dihalau, dibunuh, dihapuskan, penghapusan etnik lah kita kata suatu ketika dahulu di Spanyol tu, tak ada dah orang Islam, hampir-hampir tak ada. Kecuali hari ni sikit-sikit adalah. Walaupun begitu, walaupun mereka benci kepada orang Islam, tapi dia buat patung Ibn Hazm. Sebagai mengenal jasa dia, orang ni banyak jasa. Terutamanya dari segi idea-idea undang-undang dia tu. Memang sangat istimewa. Itu setara tu lah. Kalau dalam masyarakat kita, kita tak ada budaya tu dan kita tak suka patung-patung ni kan. Kita tak akan buat lah tu, walaupun kita hormat dia setara mana, kita kagum dengan dia pun kita tak buat gitu. Tapi kalau masyarakat barat ataupun orang kafir ni, dia tak kira. Memang dia, gitulah cara dia nak mengabadikan kelebihan seseorang tu. Gitulah cara dia. Termasuk Ibn Hazm, walaupun dia seorang Islam, dia benci umat Islam, tetapi dia terhutang budi banyak, sehingga dia buat patung. Di Spanyol ada patung.